Sebuah video memperlihatkan seorang pemuda yang sedang menunggang sepeda motornya. Uniknya, sepeda motornya tersebut dimodif dengan model yang terbilang aneh dan langka. Di mana dia mengubah knalpotnya dengan lebih panjang, dan mengarah ke atas hingga mengganggu sendiri siapapun yang menaikinya. Terlihat dalam video, pemuda berkemeja biru itu, kesulitan menaiki sepeda motornya itu. Bahkan dia juga kesulitan menyalakan dengan engkol, karena terganggu dari knalpot modifannya tersebut. Akun Instagram @yogyakarta.keras salah satu pengunggah video tersebut, meminta agar warganet memberikan nama yang cocok untuk moto pemuda itu. Banyak warganet yang membanjiri kolom komentar dari postingan medsos itu. Ada warganet yang khawatir, jika dalam kondisi menyala, tangan sang pemotor ikut meleleh terkena panasnya knalpot.